Hai teman-teman, ini stapler. Kita pasti tahu apa fungsi sebuah stapler. Ini pula adalah ubatnya, ataupun staples, ataupun dawai kokot. Jadi fungsinya adalah untuk menjadi obat kepada stapler. Jadi stapler ini tidak akan berfungsi jika bersendirian. Tanpa ubatnya, tanpa staplesnya, dia tidak dapat menjalankan fungsinya. Oleh itu, ubatnya harus dipasang ataupun disatukan dengan stapler ini. Barulah dia boleh menjalankan fungsi sebagai stapler. Ini pula kertas, dua keping kertas yang terpisah ataupun tercerai. Dengan menggunakan stapler, mengaplikasikan fungsi stapler, dua kertas ini dapat disatukan. Begitu juga dengan hubungan suami istri. Jika si istri atau si suami hanya menjadi stapler kosong, hubungan harmonis di dalam keluarga itu pasti tidak akan terjadi.